Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Anwar Ibrahim. Dia manusia berbagai wajah. Dia bagi saya tidak layak. Wajah beliau ini bagi saya ada ketika wajah hitam gelap dalam agama, ada kadang-kadang wajah yang berwarna-warni mengikut warna mana yang dia berjumpa. Kerana ada yang tafsir, kita tidak boleh diyakini bahawa inilah masalah pemimpin ini. Hari penghukuman telah tiba. Debaran Anwar terjawab, tetapi Mahathir tidak mahu menghukumnya tanpa memberitahunya bahawa beliau mempunyai bukti yang cukup untuk menyingkirkannya. Petang 1 September 1998, di bawah kawalan keselamatan yang ketat, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah memanggil satu mesyuarat dengan semua menteri besar di sebuah bilik kediaman persendirian. Bilik itu dipastikan oleh 3 buah syarikat keselamatan tidak mempunyai sebarang alat atau peranti pendengar elektronik. 1 peranti statik di tenteraan telah diaktifkan untuk menghalang mana-mana pihak dari mencuri dengar dari jauh. Untuk memasuki bilik itu, Mahathir sendiri dan semua menteri besar mesti melalui pat down. Ini menunjukkan betapa serius dan pentingnya perjumpaan itu. Setiap orang diberikan 1 folder butiran rahsia mengenai Anwar Ibrahim, imbalan Perdana Menteri yang telah lama disimpannya. Kandungannya ialah gambar-gambar, ledger bank, invoice, kenyataan, email dan rekod-rekod korporat. Setiap satu mengandungi sinopsis mengenai timbalannya, hasil siasatan sejak 7 bulan. Di saat dia nak kena buang, bangunlah dia telefon saya sekali. Dalam perjalanan dia telefon, dia kata tak boleh datang jabat lah. Dia jumpa kat rumah. Saya ingat lagi baju dia nak tajuk sepalu. Haci berpukul. Dia tengok saya, dia kau peluk saya. Hang kena tolong aku, bre. Minta maaflah, bre. Aku tak jaga kamu dulu. Aku ni masalah gini-gini. Hang boleh tolong dia cakap dengan Dr. Mahathir. Beri peluang aku, aku nyatakan kesetiaan dan tak berbangkit lagi lah apa-apa yang berbangkit. Just give me another chance. Mahathir menerangkan satu persatu mengenai setiap gambar, dokumen, nota, urusan kewangan, hubungan Anwar dengan pihak Saudi, rancangan rampasan kuasa dan urusan pintu belakangnya dengan PAS. Gambar-gambar yang diberikan termasuk Anwar dalam keadaan yang mencurigakan dengan perempuan dan juga lelaki. Sampai ke rumah PM, cakap dengan Gak, Gak tak nak layan. Sebab tak ada appointment. Tu Mahathir turun. Kata, tak malah Datuk, saya pun pergi salah. Dia kata, Datuk, ini kisah Anwar ni. Bagilah peluang kat dia. Dia dah melaku gini. Tak boleh berlaku. Bukan you tak tahu. Kan, saya pun dah cakap kat you sebelum ni. Saya dah jumpa dengan Menteri Besar, jumpa dengan Menteri-Menteri. Tak boleh buat apa dah. Saya Perdana Menteri, Bray. Saya juga Menteri Perdana Menteri. Saya tahu apa yang dia buat. Perbuatan dia ni luar tabi'i. Buruk. Berdosa dari segi Islam saya. Kalau saya suruh ataupun saya kejar mata buat tak tahu dan membiarkan dia ganti saya sebagai Perdana Menteri. Dulu saya tak tahu dia macam mana. Saya angkat dia. Potong semua orang. Sampai tunggu masa je saya nak serah jawatan kat dia. Dr. Mahathir sebut saya dekat 7 kali. Dosa saya, Bray. Berdosa saya, Bray. Ginilah, Bray, dia kata. Kalau you nak tolong dia, saya dah suruh Tuan Da'i jumpa dia. Saya dah suruh Tuan Hani Umar. Saya dah suruh Tan Sri Umar Tak. Wakil itu saya jumpa dia. Untuk nak menyelamatkan maruah dia, keaiban dia, biarlah dia letak jawatan. Tulis surat dekat saya. Kata dia kecewa dengan saya. Tidak bersetuju dengan dasar-dasar ekonomi dan keuangan yang saya sedang laksana sekarang. Saya gagal. Kemudian saya pergi jumpa dengan dia. Saya kata saya gagal. Dia suruh pergi jumpa lagi. Saya kata tak boleh dah. Keputusan dibuat oleh mesyuarat itu berasaskan kepada perbincangan dan pendapat semua setelah Mahathir meminta nasihat dari mereka sama ada Anwar boleh diselamatkan atau tidak. Tetapi tidak ada sebarang pengumuman dibuat walaupun ramai wartawan menunggu. Dengan mandat yang diberikan kepadanya, keesokan paginya 2 September, Mahathir memanggil timbalannya Anwar Ibrahim dan dengan tegas mengarahkannya meletak jawatan. Tetapi Anwar membantah dan memberi amaran akan sebahagian daripada masyarakat kita. Kita mudah tertipu.
yang percaya itu bukan rakyat biasa. Yang percaya itu golongan profesional. Doktor, peguam, accountant dan sebagainya. Itu begitu mudah. Tapi ini yang saya bimbang tentang masa depan negara kita. Mahathir memberikannya tempoh sehingga tengah hari, tapi Anwar bertindak dengan membuat persediaan untuk mengadakan demonstrasi secara besar-besaran. Pada petangnya, Anwar menerima surat pemecatannya. Lilin mula dipasang dan doa dibaca oleh pengikut-pengikutnya yang berkumpul di hadapan rumah rasminya. Wartawan-wartawan juga semakin ramai. Ketika itu, isterinya Wan Azizah keluar untuk pergi menemui isteri Perdana Menteri, Jasmine, bagi mengucapkan selamat tinggal. Cerita mengatakan mereka berpelukan dan menangis. Anwar Ibrahim, dia buat banyak benda. Dan adakah Natin Sri pentingkan suami ataupun pentingkan rakyat jelata di Malaysia? Termasuk China, Melayu, India, Kadasan, Iban. Banyak kali Anwar bergaduh, bergeser dengan Wan Azizah. Tapi maklum sajalah seorang wanita yang sudah berumur. Jadi katalah kalau dia tinggal Anwar ke, tak sokong Anwar ke, jadi anak-anak dia pun malu, maruah dia pun, jadi paksalah dia. Selang walaupun pahit. Apabila Anwar meninggalkan kediaman rasminya pada keesokan harinya, pengikut-pengikut fanatiknya mengikut ke kediaman kesendiriannya. Dan di sini beliau mengadakan sidang akhbar yang kata-katanya menjadi sebutan popular. Saya adalah mangsa plot. Mereka menjadikan saya sebagai sasaran kerana semangat reformasi saya. Saya adalah peluang terbaik untuk reformasi. Maka itu, saya menjadi sasaran mereka. Bila Anwar mengulangi dakwaan yang sama menerusi CNBC, dia berjaya melindungi dirinya yang sebenar. Perkara ni kalau nak dituduh sebagai satu konspirasi, dia tidak mudah nak tuduh benda-benda macam ini. Sebab dia melibatkan pihak yang ramai, polis, pegawai-pegawai penyiasatan, kemudian hakim-hakim terlibat, Dr. Mahathir siasat sendiri. Saya pun turut siasat dia dengan cara itu. Sebab dia kawan saya. Sebab saya tak mahu jadi anaknya. Dia memang orang yang charming, cara dia bergaul dan sebagainya. Sebab itu beliau boleh masih boleh menarik perhatian sebagian besar daripada golongan muda. Tetapi kalau kita kaji secara mendalam, kalau kita tahu tentang selok-belok politik beliau dan apa yang dilakukan beliau pada tahap-tahap tertentu dalam riwayat politiknya, kita tahu dia ini adalah manusia yang tidak boleh dipercaya. Sebenarnya, dia seorang lelaki yang telah menggunakan pentadbiran kerajaan untuk kepentingan dirinya. Untuk mempopularkan dirinya di kalangan Melayu dan Islam, dia sanggup melancarkan serangan ke atas sekolah-sekolah Cina dan sekolah-sekolah Kristian, menghantar guru Melayu mengetuai sekolah Cina dan Kristian. Dia melanggar amanat Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra dengan menukarkan bahasa Malaysia kepada bahasa Melayu. Proses pelaksanaan dasar yang selama ini berjalan seperti menarik benang dalam tepung tiba-tiba menjadi gelombang membadai. Apakah rakyat kita yang begitu mudah tertipu dalam soal-soal ini? Dalam soal politik juga, kalau kita tak fikir dan kita tak cuba memahami apa yang berlaku, kita juga boleh tertipu. Kita kan semua manusia dan kita ni bukan maksud. Dan kita memang diingat dari segi Islam pun, manusia ni bila dia tak ada pangkat, tak ada harta, tak ada kedudukan, nampaknya baik. Dan selalunya kita ni diuji bila kita ada pangkat, ada harta, ada kedudukan. Jadi Anwar ni samalah. Tindakan terhadap Anwar belum muktamad. Ketegangan politik Malaysia memuncak pada malam esoknya apabila Anwar menghadiri mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang membicarakan kesilapannya. Tetapi kehadirannya disertai ramai penyokong-penyokongnya dan tentera upahannya yang bersedia untuk melakukan apa juga arahannya kerana bayaran yang diberikan sangat besar. Saya dapati Dr. Mahathir, Presiden UMNO dan ahli MKT sudah hampir penuh dah tiba. Saya pergi toilet tak silap saya. Kemudian saya balik nak masuk pintu depan, Anwar keluar daripada ni. Dia tengok saya, dia pegang saya sekali lagi. Baik,
dia orang nak pecah aku daripada UMNO malam ni. Please help me. Dia kata kat saya. Saya kata kat dia, Atta Anwar, you prepare your case nicely. Kalau you tak bersalah, you jawab elok, definitely I boleh bantu. Anwar mulai bermimpi bahawa apa yang berlaku kepada Suharto akan berlaku kepada Mahathir. Reformasi yang dipelajari dan dicontohinya dari gerakan Habibie dan Amin Rais di Indonesia pasti akan melumpuhkan Mahathir. Habibie telah menjadi Presiden Indonesia dan Anwar Ibrahim pasti akan menjadi Presiden Malaysia. Itulah mimpinya. Dia tersalah perhitungan. Suharto memimpin sebuah kerajaan totalitarian yang membolot kekayaan negara. Anak-anaknya tamak dan rakus. Dan rakyat ramai yang tahu. Suharto hilang sokongan partinya sendiri dan tidak tentera. Seperti biasa, untuk menutup dosanya, dia menuding jari kepada orang lain melakukan rasuah, kronisme, menyalahgunakan kuasa. Dan dengan itu, orang tidak akan percaya tentang simpanannya dalam bentuk saham dan tunai berjumlah 3 bilion ringgit dengan menjadikan bank negara sebagai clearing house. Kekuatan kita sebagai orang Islam ini, pertama, kita malu pada Allah. Kita malu pada Allah. Apabila ada malu pada Allah, ada malu pada Rasul, kita malu pada mana? Kalau hilang malu, bagi saya, problem. Tak malu pada Allah, tak malu pada Rasul, jauh akan malu pada manusia akan apa yang kita lakukan tadi. Sebagai kawan lama, walaupun saya bersentimen dengan beliau, tetapi saya juga kena jujur pada diri saya sendiri sebagai orang Islam. Sebab selepas dia kena pecat daripada UMNO dan juga sebagai Timbalan Perdana Menteri, dia berdendam atas perbuatan dan kesalahannya sendiri. Sifat utama yang mesti ada pada semua orang mesti ikhlas. Jangan ada agenda-agenda tersembunyi, agenda-agenda yang tidak diketahui. Ini yang saya ingin. Kerana kalau kita tengok pada latar belakang beliau, cara beliau beliau tidak boleh dipercaya. Memang dia bijak menutup wajah sebenarnya. Dia manusia berbagai wajah. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.